Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat stiker di WA. Oke, aplikasi yang kita gunakan di sini ada Photoroom. Kalian bisa ambil di Play Store. Photoroom, terus ini satunya stiker pribadi untuk WhatsApp sama PixelLab. Oke, pertama-tama kalian bisa foto apapun yang ingin kalian jadikan stiker. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Photoroom. Kita contohkan ya, kita start from photo, kita contohkan ini gelas. Otomatis di sini akan scanning untuk hapus background fotonya. Terus kita klik transparan bagian atas ini. Oke, langsung simpan di ini guys ya, bagian atas pojok ke kanan. Setelah itu maybe later save to gallery. Oke, otomatis masuk ke galeri. Kita pindah ke aplikasi PixelLab. Setelah itu kita ambil plus, tanda plus, from gallery, kita ambil Photoroom yang barusan kita hapus backgroundnya. Di sini kalian bisa menambahkan teks. Kita tambahkan di sini. Kita tulis contohnya apa ya guys ya? Ngopi guys. Ngopi guys. Di sini kalian bisa buat apapun ya, sesuai kreasi kalian lah. Terus kita atur fontnya ya biar lebih menarik. Di sini banyak pilihannya. Kita pakai yang kita coba ini ya. Nah, ini aja gajah. Setelah itu kalian bisa beri warna di fontnya. Kita kasih warna merah. Setelah itu kita kasih tepi ini, kita tebelin sedikit. Oke, segini aja. Kita perbesar. Kalian setting semenarik mungkin. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian pilih menu di bagian bawah ini, yang ini kotak tumpuk dua ini. Setelah itu kalian klik transparan seperti ini. Terus kita save di ini guys ya, gambar diskat ini. Kita save, save image as. Pastikan di sini formatnya kalian pilih PNG ya guys ya. PNG jangan JPG. Kalau JPG backgroundnya kembali ke putih biasanya gitu. Kalau PNG nggak ada backgroundnya. Setelah itu kita save to gallery. Oke, langsung keluar aja. Setelah itu kalian masuk ke stiker pribadi. Nah, di sini kalian klik tombol plus ini. Kalian kasih nama, bisa kasih nama stiker gini aja. Terus kalian pilih minimal 3 guys ya. Kalau 2 atau satu nggak bisa dilanjutkan, minimal 3. Kita pilih kok
3, lebih dari 3 enggak masalah. Setelah itu kita beli centang. Anda ingin menawar stiker ke WhatsApp add. Oke, setelah itu keluar, kita coba guys ya. Ini yang baru sebenarnya ya. Apa dulu guys, ternyata jadi seperti ini guys ya hasilnya. Oke, gitu aja dari saya. Kalau ada yang ingin tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya guys ya, bantu perkembangan channel ini. Dan buat kalian bisa kalian share ke teman-teman kalian agar kalian bisa membuat stiker dan teman kalian juga bisa membuat stiker WA.